Selamat datang. Apalah wala kuata ila billah ma ba'da. Kapasitas. Yang saya hormati tentu saja tamu kita, pemimpin kita, Wakil Presiden 2019 Pak Sandiaga Uno. Amin. Produk puncak sampai 450 ribu ton dalam sekali panen. Bayangkan produksinya Brebes seperti apa. Zaman saya kecil saya ingat kalau mau beli Vespa, mau beli Honda itu habis panen bawang, oke? Mau bangun rumah habis panen bawang. Kemarin-kemarin beli mobil habis panen bawang. Tapi kata orang Brebes sekarang ini tandur bawang dukule utang Pak Sandi. Terus ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Sehat semuanya? Oh, ada yang sebelah kiri ini nggak kelihatan. Tapi insya Allah, Allah janjikan kalau kita silaturahim, kita dikasih panjang umur, ye. Dikasih panjang umur, ye. Habis itu dikasih limpahan rezeki. Amin, amin, Allahumma. Merah juga naik, amin. Kita bisa nyicil utang, amin. Dan insya Allah tahun 2019 lunas utang nih. Mau ganti presiden terus ini. Emang ada yang mau ganti presiden di sini? Mana yang mau ganti presiden, angkat tangan. Harga bawang itu hampir 100 ribu per kilogram. Semua pada marah. Kenapa harga bawang kok mahal sekali di Jakarta? Kita telusuri, ternyata di sini di Brebes harganya nggak naik. Justru harganya itu turun, betul? Turun, Ki. Oleh karena itu, saya menggagas bersama-sama dengan waktu itu Pak Anies Baswedan. Saya menjajaki kerjasama langsung, beli dari petani. Beli dari petani, kalau misalnya harganya naik, kita lepaskan inventory kita, tapi kalau lagi turun kita beli semuanya dari petani. Kita tidak ingin petani itu sengsara, nggih. Petani bawang merah dari Sabang sampai Merauke merasa kesulitan, khususnya harga bawang. Apa yang udah tadi disampaikan oleh Bapak Sudirman Said, hidup Pak Dirman, Bapak Sandiaga Uno, bahwa masyarakat petani bawang kalau nanam bawang tukule utang, itu betul. Kami mohon kebijaksanaan Bapak Sandi, kalau diberi amanah, mudah-mudahan bisa mengangkat harkat martabat petani bawang. Begitu saja. Alhamdulillah buat giliran yang lain. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan, tepuk tangan. Rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya. Oh, ini kita ikut prihatin kepada tepuk tangan. Jangan lari seperti itu, saya menangis betul. Saya kemarin, Pak, demi Allah, mau menyampaikan menteri yang ada di kelompok datang. Saya ditangkap. Saya diasingkan. Ya Alhamdulillah hari ini. Saya langsung bicara dengan calon wakil presiden ini. Kemakmuran petani Brebes, saudara-saudara. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Tarapudin. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Baik, sekali lagi. Baik, nafas, baik, nafas. Ya. Hampir semua pertanyaannya sama ya, mengenai keluarga sakit. Bisa mendengar langsung dalam dialog tadi dengan petani bawang merah se-Kabupaten Brebes yang hari ini kita pusatkan di Tarangan, di Kerasak, bahwa harga bawang merah sekarang anjlok. Betul-betul menyengsarakan petani. Mereka sekarang memiliki istilah nanam bawang, manennya utang. Jadi ini yang kami sangat prihatin, pemerintah harus hadir. Di bawah Prabowo Sandi, 5 tahun ke depan kita akan lengkapkan institusi yang bisa menetapkan harga terendah dan harga tertinggi dan akan dibeli, tentunya dipastikan bahwa bawang-bawang ini bisa diolah menjadi produk olahan seperti bawang goreng dan bisa diekspor.
menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, menstabilkan harga-harga, dan memastikan kesejahteraan petani. Itu yang menjadi fokus perjuangan dari Prabowo.